tentang mana sih kalau seorang awliya Allah subhanahu wa ta'ala merupakan raja pertama di kerajaan Banjar yang juga membawa risalah dan Islam ke tanah Banjar. Beliau adalah Sultan Suryansah yang pembacaan nasi ini disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Kusti Rabu Marga dan kepada beliau kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan ayahanda, guru-guru, hadirin, hadirat yang berbahagia. Belum banyak minta maaf. Ada tuan guru belum mengambil kerja, belum mengerjakan tak tahu sih kalau sebagian silsilah daripada aturan dan jadual jualan dan jahaya biasa beruntung menang dan bensin beruntung lalu anak punya anak tiga satu pembela kerja. Dua kali bersaudara dan tiga perempuan agama. Pembela berakun punya istri yang bengga. Anak dari seorang yang pembela berakun punya anak yang laki-laki dan dua perempuan. Satu datuk panggilan yang dakar atau narapasus. Dua datuk panggilan yang nata atau kriyawinat. Tiga datuk panggilan salibat. Empat datuk pangeran Labai atau Labat, lima datuk pangeran Ansapu, dan perempuan yang dua adalah datuk Iyang Hampus, dan yang kedua adalah datuk Kumalasar. Pada tahun 1438, 1460, pangeran Srenata atau Surya Winata, Arya Winata, 16 waktu Majapahit, adalah Raja Putra. Kerajaan Turki Tunggu pusat kerajaan berada di negara Jepang atau Magasari 1460 sampai 1505 Surya Gangga Wangsa Putra Pangeran Surya Nata Surya Winata 1505 sampai 1530 Putri Kalung Putri Surya Gangga bersuami secara legal 1530 sampai 1555 Sekar Sungsang atau Ahmad Sina. Raden Sari Abdalan dalam tahun 1530 pusat kerajaan terpindah dari negara kita Margasari ke negara Jahat Marabalama. 1555 sampai 1585 Pangeran Sumatera, cucu beliau bernama Raden Sarugrah, inilah Pangeran Suryansah. Dua siadat akan mengganti aja. Pada tahun 1585 sampai 1588, Pangeran Mangkubumi, Raden Paksi, dia merabut hak raja, dihukum bunuh sesuai ketentuan dan kemanggung. Dalam tahun ini, pusat kerajaan Kedah Marabahan dipindah ke Adenau Panggang Amuntai. 1585 ditaklukkan oleh Pangeran Samudra dalam tahun 1595. Pemerintah pusat dipindah ke Rabat Darmasin atau Wayu Wayu Darmasin. Kemudian zaman Islam
Sampai jam 9.05 sampai 16.20. Raden Samudra sudah masuk Islam berganti nama dengan Pangeran Suryansa. Dan merupakan raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Juga bergelar Panambahan Batu Abang. Dalam tahun 1612, Banjarmasin dibakar oleh Kompeni Belanda. Pusat kerajaan dipindah ke Kalitani, Teluk Silom, Martapura. 1620, 1642, Sultanah Natuna, Penambahan Batu Putih. Dalam tahun 1630, kebakaran besar di Banjarmasin. Pusat kota dipindah ke Pakalman, Sungai Kapuk. Melimpung kampung Terilinti. Tahun 1642, 1650, Sultan Hidayatullah Penambahan Batu Hira. 1650, 1678, Sultan Musta'in Billah. Almarhum dalam tahun 1650, Kerajaan pindah ke Batang, Mapang, Muara, Tambangan. 1678 sampai 1685, Sultan Inayatillah, kemudian disambung Sultan Sa'idillah, dan disambung lagi Sultan Tahlilillah. 1745, Sultan Kuni meninggal dunia, tidak lama setelah menjadi raja. Nah, inilah yang dapat disampaikan dalam bagian berkaitan. Kemudian, bukan langsung sampai. Adalah Selanjutnya mari sama-sama kita akan disampaikan oleh Bapak Guru kita. Yeah.